Selamat sore. Di sini elemen Ikusmu 9 back to work lagi dipasang selebor. Agak aneh ya sebenarnya ya, tapi fungsinya benar-benar sangat berfungsi kalau musim hujan kayak gini. Jadi kita walaupun gowesnya udah kering, tapi kadang jalannya masih basah. Itu biasanya nyiprat dari seat post sampai sini kotor, terus di bawahnya ini frame ini di fork depan ini juga kotor. Dan kalau kita loading itu, kalau seat postnya nggak dibersihkan, itu bunyi kresek kresek kresek, itu akan bikin baret seat post. Jadi sangat tidak nyaman sekali. Kalau mau loading harus dibersihkan dulu baru bisa dilipat. Jadi nggak enak. Sekarang saya kasih ini selebor atau fender. Ini yang jadul ya, tapi keren banget, fungsionalitas banget. Soalnya banyak teman-teman yang pakai yang cuman di sini aja itu tetap aja masih nyiprat. Di depan juga dikit juga masih nyiprat. Jadi saya saran pakai yang kayak gini. Terus untuk yang depan, ini nggak kesini karena besinya itu pakai kabel tis di sini, nggak bisa pakai baut ini. Jadi saya akalin, ini tetap pakai yang bawaannya selebor. Ini yang saya modif baru aja selesai. Belum saya cat. Ini pakai kayak gini, tambahin plat, masukin ke sini, ikut baut yang sini, udah kokoh, sangat kokoh, tuh, tuh bener-bener kokoh, kuat, presisi juga kok. Itu yang depan. Kalau yang belakang itu di sini kabel tis, karena nggak bisa, kalaupun bisa dibaut memang bisa sih, tapi di sini nanti jadi agak ngangkang naik ke atas, ada selah, jadi jelek. Jadi kita pasin aja ini kabel tis aja, yang penting bawah ini tetap kita baut. Nah itu yang bawah tetap kita baut, sama yang belakang udah ngikutin ini aja langsung. Yang sebelah sini juga ngikutin langsung. Jadi kalau belakang nggak ada perubahan ya, benar-benar presisi kok. Tuh pas lurus ini juga presisi banget. Cuman ini aja yang dikasih kabel tis, sisanya aman. Cuman depan aja bisa pakai itu besinya itu, cuma di sini nggak bisa dibaut pakai kabel tis, jadi jelek kelihatan juga, nggak ringkes, mending gitu aja depannya aja. Tapi ya belakangnya agak kelihatan itu, tapi nggak masalah deh, yang penting ringkesnya, nggak ada kawatnya ke sini. Oke, seperti itu pemasangan selebor di elemen Ikusmu back to work.